sampai terang kali ini. Ada pisau yang tidak menghentikan tadi, namun masih memaksa melakukan pertandingan. Dan kita tahu untuk putra ini 5-4 kedudukan sementara kali ini. Bersada bisa kontrakan lepas penuh dari tadi. Bersada lakukan serangan angkat bola dilakukan kali ini. Putra Lego berusaha bangun serangan, lakukan tur masih bisa diantisipasi dengan baik kali ini. Angkat bola ke tengah, lakukan serangan masih bisa dikembalikan. Jadi kembali bola tadi. Itu Bersada lepas kedudukan 6-5 kedudukan sementara kali ini. Angkat bola sudah dilakukan. Bersada berusaha bangun serangan namanya kali. Apa kemarin masih bisa dikembalikan dengan baik tadi. 7-5. Kedudukan sementara. Unggulan Putra Lego atas Persada bertanding antara pembuka kedua tim sudah memasuki delapan pertandingan antara Putra Lego melawan Persada. Kedudukan sementara adalah 7-5 untuk Putra Lego. Tinggal Persada atas Putra Lego. Angkat bola sudah lalu jauh. 10-6 Putra Lego unggul atas Persada. Kali ini bola kali ini para pemain sekarang lubang terlambat di 10 bertukar sekarang kali ini angkat bola sudah dilakukan Putra Lego berusaha pengusahaan angkat bola ke tengah kali atas 8 teman saya berpengar punggung 4 kali berhasil kebosan bola tadi berhasil bertukar Persada lubang kedudukan 11-7 kedudukan sementara kali ini bola dikuasai oleh Putra Lego angkat bola sudah dilakukan angkat bola tadi. Dilakukan oleh para pemain Persada sehingga menguntungkan untuk pemain Putra Lego 13-9 kedudukan sementara 13-9 Putra Lego. Kali ini Persada berusaha serangan masih bisa dikembalikan dengan baik tadi angkat bola kembali ke belakang akan semen lalu ini berhasil terobos. Lubang kedudukan.